basa-basi. Terbiasa tipu-tipu, usia Syahrini sebenarnya dibeberkan salah satu kenalan. Netizen apes banget si RB. Pernikahan pasangan suami istri Syahrini dan Regno Barack memang sedang menjadi pusat perhatian publik. Baru-baru ini rumah tangga mereka memang dikabarkan sedang mengalami masalah karena konon katanya hingga sekarang masih belum dikaruniai momongan. Namun sebuah dugaan baru mengenai usia Syahrini yang sebenarnya pun terungkap. Hal itu dibongkar oleh salah satu kenalan penyanyi bertubuh mungil tersebut. Dilansir Forbes.id dari akun Instagram @comly_willneverdie. Salah satu yang mengaku sebagai kenalan Syahrini membongkar rahasia temannya itu. Kenalan Inces yang mengaku sempat berkuliah di Jakarta memiliki teman-teman yang berasal dari daerah Pakuan. Sama-sama pernah menempuh pendidikan kuliah di tempat yang sama. Kenalan Inces itu mengatakan bahwa Inces sekarang berusia 47 tahun. Tentu saja hal itu sangat jauh berbeda dengan tahun kelahiran Syahrini yang ia gembar-gemborkan ke publik. Akun tersebut mengatakan bahwa teman Inces itu rata-rata seumuran dengan istri Regno Barack itu. Pada tahun 2019, kenalan Inces berusia 44 tahun, sehingga tahun 2022 ini tentu saja ia berusia 47 tahun seusia dengan Inces. Pada caption, akun tersebut menuliskan bahwa jadi waktu Kewong Bude udah umur 44 dong, kawin tahun 2019 bukan ya? Menurut perkiraannya, Inces saat menikahi Regno sudah berusia di atas 40-an atau sekitar 43-44 tahun. Fakta baru tersebut langsung membuat netizen heboh dan ikut berkomentar. Mereka menuliskan kekagetan mereka dengan usia Inces. Berikut adalah reaksi dan tanggapan serta komentar netizen mengenai usia Inces. Kalau 47 wajar karena matanya sudah berkantung, tulis akun @itsdiah. Wah, menjelang 50 tahun, ih atuh coba disuruh foto bareng sama istri Presiden Korsel, tulis akun @prelovetkimut. Sesuai sama penampilannya, dari gaya berpakaian, gaya bicara, sama kayak tanteku yang kelahiran 74, tulis akun @nadia_ifadian. Apes banget si RB karena tipu nenek-nenek, tulis akun @evakusna. Bisa jadi lebih tua karena kalau masuk kuliah lebih awal nggak mungkin, kecuali Bude cerdas luar binasa. Oke lah, 48-49 cucok juga kok, tulis akun @momi. Bentuk tubuh Syahrini berubah-ubah, dugaan miring kembali mencuat. Syahrini bagikan berbagai foto-foto dirinya kala main tenis. Namun kali ini yang jadi sorotan bukan lagi fotonya disandingkan dengan Luna Maya, melainkan bentuk tubuh sang penyanyi. Lagi-lagi penampilan dari seorang artis berhasil mencuri perhatian publik. Nama Syahrini sendiri dikenal sebagai salah satu selebritis yang memiliki fashion glamor. Namun kesan tersebut perlahan luntur usai ia memutuskan berhijrah. Syahrini kini lebih kalem dalam berpenampilan dibandingkan saat masa-masa lajangnya. Selain penampilan, hal yang sering terjadi perbincangan dari Syahrini yaitu bentuk tubuhnya. Seperti yang terpampang di berbagai akun gosip Instagram baru-baru ini, akun gosip dengan nama @lambe.pedes menampilkan sebuah perbedaan foto Syahrini dengan pose yang berbeda. Saat jongkok, betis Syahrini tidak nampak menjulang, sedangkan ketika ia berdiri malah berubah drastis. Betis hingga keseluruhan kakinya terlihat begitu tinggi dan ramping. Di sisi lain, pada video yang ia juga bagikan, bentuk kakinya tidak sama dengan foto dengan pose berdiri tersebut. Mengetahui perbedaan tersebut, netter langsung ramai berikan beragam komentar. Dugaan miring mengenai Syahrini kembali mencuat, yaitu isu soal pelantun lagu Sesuatu tersebut yang gemar edit foto. Min, kenapa sih SCR tuh hobi banget edit foto? Kayak nggak bisa gitu mencintai dirinya sendiri. Dia aja nggak love herself, gimana orang mau love her? Komentar seorang netizen. Kakinya beda banget, di foto terlihat editan, jadi kelihatan tinggi dan ramping kecil. Yang di video gede dan kelihatan pendek, kakinya nggak jenjang tinggi, kelihatan bedalah. Singgung yang lain. Bukannya doi hobi edit foto yang biar kelihatan tinggi. Kalau nggak salah dulu pernah lihat potongan video doi yang keceplosan. Kalau suka ngedit panjang kaki biar kelihatan tinggi outline-nya. Sementara itu sebelumnya foto Syahrini main tenis juga jadi bahan perbincangan usai disandingkan dengan Luna Maya CS. Pasalnya, Syahrini terlihat main seorang diri hanya ditemani sang suami, sedangkan Luna asik kumpul bersama rekan-rekan artis lainnya. Keseringan pakai kamera jahat begini jadinya tampilan Syahrini saat diwawancarai langsung. Posisinya dalam foto itu memang terlihat posisi penyanyi kelahiran Sukabumi itu berada di tengah antara host yang membawakan acara. Tidak cuma foto, video lawas dia yang mengatakan mengenai aplikasi edit foto yang seakan menjawab tebakan netizen. Enggak boleh munafik, jadi entertainer sekarang itu ada fitur yang meninggikan kaki badan, gak usah muna kalau pakai itu. Syahrini bahkan akui cara itu jauh lebih murah dibandingkan dengan cara lainnya. Gak usah operasi halal, alamat mahal, irit-irit. Hidup itu gak usah mahal, irit-irit, ujarnya. Namun hingga kini Syahrini dan Regno Barack tetap pede dengan foto-foto yang kerap dipamerkan melalui media sosial. Dalam foto itu memang terlihat posisi penyanyi kelahiran Sukabumi berada di tengah antara host yang membawakan acara.